Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni saya dekat matam ni. Al-Halwani. Dekat sini, kawasan mana? Dekat Clock Tower. Di antara Clock Tower dan juga Hilton. Kat situ sebelah ni Hilton Mendoza. Tapi tempat-tempat yang kita biasa apa ni hantar untuk sedekah makanan dah banyak tak ada dah. Dah banyak tutup, ada ganti dengan kedai-kedai lain, ada yang tutup terus. Tak tahulah, mungkin insyaAllah nanti bulan apa ni, satu nanti okey kot. So bersama dengan Ustaz Miftah ni. Ada 600 pack, dan kita terdapatkan nasi dengan ayam dan air untuk kita infakkan pada petang ini selepas zuhur ni. InsyaAllah nanti kita akan live lah, ataupun kita akan ini tutup. Jadi mudah-mudahan siapa-siapa yang infak, yang ikut, tentu Allah jadikan ianya sebagai amal jariah yang diterima dan meraih 100,000 kali ganda pahala. Betul, dan mendapat 100,000 pahala ganjarannya, dan segala hajatnya itu dicapai, tercapai insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi Ustaz Miftah baru selesaikan pembelian infak dari Indonesia. 500 bungkus tadi. 500 bungkus, iaitu makanan nasi. Kita tak buat yang makanan ringan lagi, buat nasi terus. Buat nasi jadi dia apa, lebih kenyang lah makannya, insyaAllah. Jadi kita dah bayar, kejap lagi dia masak. Pukul apa Ustaz? Siap? InsyaAllah pukul 2 kita akan buat. Pukul 2 nanti kita stand by. Pukul 2 waktu Malaysia, waktu Malaysia sini, sekarang Malaysia. 3, 4, 5, 6, 7. Dekat pukul 7 kalau nanti. Kalau ada yang nak join lagi, insyaAllah besok pagi pun kita ada waktu lagi. Betul. Kalau ada nanti pukul malam nanti untuk esok punya. Amin. Akhiran hari Jumaat. Esok hari Jumaat. Hari ni hari Kamis. Esok hari Jumaat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, itu sikit tentang ni. Dan saya bawa tengok kat tengah lah. Kat tengah sikit apa dia punya yang bezanya. Okay. Sini selalu saya bawa masa ziarah siang kawasan ni. Saya tunjuk dekat depan-depan ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok dah tak ada ni. Dah tak ada kedai-kedai infak ni. Mungkin ya Allah akan datang. Adalah kot. Ada yang kosong-kosong lagi tengah. Tengah nak renovate tu. Saya pergi Miss Falah tadi pun. Dekat Miss Falah pun ada sebahagian satu row blok apa ni, hotel tu dah diruntuhkan. Jadi yang tinggal kat sini ni lah. Ini ada satu matam yang dekat Clock Tower ni. Bawah ada satu kedai makan ni yang kami buat tadi. Dapatlah, alhamdulillah dapat deal nasi tadi. Nasi dan air. Nasi air dan ayamnya suku. Jadi alhamdulillah dapat. Apa ni, kita uruskan infak-infak tu. Mudah-mudahan jadi ganjaran amal soleh, dilipat gandakan 100,000 kali ganda pahala. Dan juga dibuka jalan kesempitan, kesakitan sembuh insyaAllah. Okay, tambah barakah insyaAllah. Betul, walaupun tak pergi, duitnya pergi sampai sini, kami uruskan insyaAllah. Okay, jadi banyaklah kena ada. Adalah McDonald's, ada baru kat situ. Jadi kebanyakannya, ceritanya sama. Kebanyakannya kata insyaAllah nanti bulan 1 akan mula fasa Syuaya, Hana Kalim Syuaya. Mula fasa apa ni, pemulihan ekonomi dekat sini. Dia jangkakan bulan 1 ni makin banyak kedai-kedai buka macam biasa. Sekarang kalau kita tengok dalam mall dah mula sikit-sikit lah. Dalam mall dah mula sikit-sikit, walaupun ada kosong-kosong lagi, dah mula sikit-sikit dia buka sektor ekonomi tu. Orang mula meniaga balik. Yalah, maklumlah macam Malaysia juga sangkut. Tapi paling ketara kat sini kita tengok hotel 3 bintang hampir lebih 60% saya tengok tak beroperasi lagi. Bila kita tanya kenapa, dia cakap satu masalah pekerja nak start dan sebagainya. Booking pun tak ada sebab Indonesia masih tak boleh masuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak masuk yang cantik ni, bulan 1 ni, bulan 2 bersama KGDT, waktu tak penuh, tak start. Boleh tengok TV live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh tengok keadaan ni, ambil kesempatan ni, peluang waktu mereka menjaga SOP dengan cukup tersusun dan teratur, nak masuk sana insyaAllah cukup masa, cukup ruang nak masuk. Jadi bolehlah ambil peluang ni, terutama yang pertama kali nak mengerjakan umrah insyaAllah. Sebab tu kita pilih hotel-hotel kita pilih Mövenpick Makkah dan Mövenpick Madinah
sebab kita dah tengok SOP. Saya pergi ni tengok sendiri SOP kebersihan diorang dalam keadaan yang sangat memuaskan, insyaAllah. Dan juga dapat memberikan satu ikhtiar supaya kita tenang waktu melakukan ibadah. Hal-hal kebersihan tu telah jaga rapi, terutama mereka yang anak hantar mak dan ayah, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya bawa pusing ni, banyak ni, cantik ni. Wah, tu kali dia terbang burung ni. Oh, cantik lah. Kat sini ada dia jual berapa rial ni, makanan burung. Boleh agihkan kat sini, insyaAllah. Wah, best lah, bagi burung makan tau. Senang duduk sambil zikir. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Nah, sambil-sambil kita selawat, bagi-bagi burung makan, subhanallah. Kita bagi infak pada manusia, kita bagi infak pada binatang, insyaAllah. Okey, saya menjawab soalan ni. Taif, salam Ustaz. Semalam saya pergi, boleh tengok video live dekat Taif semalam. Taif dah boleh pergi dan banyak pembaharuan dibuat. Alhamdulillah makin cantik. Semalam saya pergi tempat makan pun insyaAllah juga. Aku tengah tak ada orang ni. Nanti insyaAllah bulan 1, bulan 12 tu kita dah start buka dah juga. Jadi alhamdulillah. Mereka juga sedang menyusun persiapan menyambut tetamu dari Malaysia, insyaAllah. Umi Syah rindunya. Dan juga tadi tanya muda, setakat hari ni alhamdulillah umrah kedua tu boleh buat. Umrah ketiga pun nampak setakat, yalah, bookingnya tak ramai, orangnya tak ramai. Jadi ada peluang untuk umrah ketiga pun macam boleh, macam boleh. Jadi itu menjawab soalan, harap menjawab persoalan Syuhai dan Kalim. Syuhai menjawab persoalan apa ni, bahawa berapa kali umrah. Ambil peluang masa tak ramai ni untuk membolehkan booking tu, boleh buat semaksimum yang mungkin. Jawab, harap menjawab persoalan tu. Dan yang lain, terima kasih menonton. Azli Mil Putra, Halim Hajime, mudah-mudahan siapa yang berkomen di sini dan juga menonton dapat sampai ke sini, insyaAllah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan Allah mudahkan segala urusan, dan juga Allah mudahkan keadaan kesihatan kita untuk sampai ke sini, insyaAllah, dan beribadah dengan tenang dan selesa sini, insyaAllah. Dan banyak benda-benda yang baik baru di sini, dah semakin baik urusan protokol dan prosedurnya. Siti Nurbaya kata, tanya nak buat ulangan umrah kena buat. Ya, permohonan memang kena buat. Permohonan kena buat. Cuma berapa kali nak dapat tu, setakat ni 2 kali, alhamdulillah boleh dapat. Kali ketiga pun, saya jangkakan kali ketiga pun boleh dapat dengan keadaan orang yang tak ramai macam ni. Kalau Indonesia dah masuk, dia akan jadi balik asal lah. Jadi sementara ni saya dengar pun belum ada, masih tidak dibenarkan. Okey, untuk kanak-kanak sampai pintu masjid sahaja, sama macam Masjid Nabawi. Sampai pintu masjid sahaja, tak boleh bawa masuk kanak-kanak dalam Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Sembahyang dalam masjid kena permit ke? Ya, betul, kena permit, tapi lebih mudah. Cuma ni susah nak booking hari Jumaat. Saya masih tengah booking slot Jumaat, masih tak dapat lagi. Tapi kalau yang lain-lain tu alhamdulillah. Nak solat lima waktu senang-senang. Senang dapat. Giliran tu lebih mudah. Saya beritahu sekali lagi, mungkin sebab waktu ni tak ramai lagi, banyak negara tak pergi dan juga Indonesia tak datang lagi. Semayang dalam kena permit. Doakan saya, ya Rab, ya Rab, mudah-mudahan. Ustaz, dah selesai kita punya urusan Alhamdulillah. Ustaz dah selesaikan urusan saya. Urusan untuk infak sabil untuk hari ini, insyaAllah. Jadi cuma dia punya prosedur ataupun teknikal dia tu nanti bergantung. Pasal kita banyak dan kita tak boleh nak himpunkan orang macam sebelum ni. Maksudnya orang beratur semua tak balik. SOP jadi lah. SOP tu kita akan, maksudnya akan pergi ke lah ke mana-mana orang yang ada ni. Kita tak boleh nak himpunkan suruh dia beratur dan sebagainya. Tapi apa-apa pun insyaAllah semua infak tu akan kita wazakkan hari ni, insyaAllah. Itu dari Ustaz Mita. Ustaz, wait, ada nak tambah? Ustaz Tuan? Alhamdulillah. Sikit je lah kan. Memang bila kita nak buat apa ni, kita nak sumbangkan, ada orang nak sumbang daripada Malaysia pun, ada yang kirim ke untuk sumbangan ni. Memang kita boleh uruskan. Dengan kita baru belajar, kita uruskan. Cuma mungkin norma baru di sini. Ini norma baru. Sebab tak boleh nak bagi, nak bagi macam sebelum-sebelum ni berkumpul ramai-ramai. Yang tak tahan ni, sebelah saya ni ada KKM. KKM Saudi lah. Asyik depan hati je kan. Takut kita bagi tak ikut SOP. Betul. Itu betul, Ustaz. Sebenarnya kalau orang tanya, boleh?
Banyak benda boleh. Boleh. Tapi adjust. Boleh. Kena adjust sikit. Nombor baru. Nombor baru. Macam kita lah, nak masuk kat Malaysia dah kena scan. Kat sini mujur tak kena scan. Tunjuk je. Tunjuk je. Itu saja daripada kami pagi ini. Dan nak siap-siap. Kami nak swap ini sebab lusa 3 pagi nak terbang. Jadi nanti kita kongsikan lagi perjalanan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat rasa macam sekali ikut kita pergi jalan ya, dan pergi ziarah. Yang penting kita nak pergi sarapan dulu juga. Ya. Dekat Mataram. Okey, itu saja dari kami. Muhammad Khairuddin Salim, Ustaz Ridwan Roslan dan juga Ustaz Miftah daripada Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.